juga. Terus ya, ya. Bibir lo yang lo gigit-gigit gitu bro? Ada. Jangan yang itu, ini punya orang mahal. Ada tripod nggak tripod? Ardito, Ardito kalau kalau nyanyi Bitterloaf pakai pianika. Bener-bener. Ya kan. Napasnya Ardito tuh kuat panjang. Saya jatuhnya bukan mau konser kayak ngambil nilai. Oke bro, gue coba nyanyi. Saya mau lihat Pak Ardito nih. Coba Bitterloaf. Boleh-boleh. Bitterloaf. Tolong ya. Ya. Fashion buka aja kalau apa-apa. Oh, buka ya. Terima kasih loh Mas Denny. Kacau banget, turun banget ya Ardito ya. Iya, soalnya ini minus beneran sih. Bapak Ardito, apa guru matematika sih? Saya Ardito. Ayo bro, ayo bro, gue pengen lihat bro. Karena pengen banget denger Ardito nyanyi sambil main piano. Oh, tapi dia bisa satu tangan kan? Satu tangan. Iya, satu tangan. Oh, bisa satu tangan. Wow. Bisa. Jago, kasih tahu. Oke, okay, Pak. Yuk mulai ya, home. Ih, gue suka banget yang lagu. Sempat ngamen ya Pak. Nah, iya. Jadi aduh. Kayak ini ya kalau ngelihat pianika gini katanya inget dulu kejadian yang ngamen. Oh sedih, sedih, sedih kan. Oh, sedih, sedih. Oh, kayak ini reminiscing guys ke masa lalu. Dia selalu sedih kalau inget pianika. Ada kanebo enggak? Pak Irman ada lagi kanebo. Tisu dong masa kanebo. Coba Dit lu ceritain waktu lu ngamen dulu Dit. Iya, jadi sebelum aku sampai ke titik sekarang ya. Aku dulu tuh showbiz gitu. Jadi show dari bis ke bis gitu. Oke. Dan bis show. Iya. Showbiz dari bis satu ke bis satunya lagi gitu. Dan kadang memang ya yang namanya pengamen gitu kan kadang dihargain kadang enggak. Tapi aku selalu semangat gitu Kak, karena aku percaya bahwa semua orang itu bisa berubah gitu. Everybody has changed gitu kan. Maksudnya everybody. Apa tuh everybody has changed? Semua orang punya kembalian gitu. Bukan kembalian. Change. Mana di? Sabar ya. Iya, terima kasih ya. Boleh ngomong ke kamera, berapa lagi yang dibutuhkan? Hah? Rumah. Saya cuma butuh buat 200.000 lagi, Bu. Buat ini bayar kontrakan juga kurang. Saya mana juga pandemi, Bu. Emang pernah sesusah apa sih dulu? Susah banget saya, Pak. Kalau begini kan harus lucu ya. Saya kira tadi saya nyanyi doang. Saya lakukan, Pak. Mandi. Mandi. Saya dulu mandi pakai gayung love gitu, tau gak sih? Oh iya, iya, tahu. Gayung love. Plastik yang plastik tahu. Iya. Gagangnya pernah patah, benar. Iya, gagangnya pernah patah. Karena airnya kebanyakan. Mondoy gitu. Padahal kita gak cinta-cinta banget sama gayung itu. Tapi karena untuk mendapatkan cinta, ya kita beli gayung love itu. Kayak pas waktu, tau gak sih pas waktu kita ngambil air tuh. Pas waktu airnya daleman dikit, pas kita ambil, frak, kita bisa berdarah. Karena pinggirannya retak. Pinggirannya retak. Pinggiran keramiknya retak. Itu kita bisa eksiden. Jadi kamu waktu itu sesusah itu. Sesusah itu. Jadi aku makanya, aku berharap bahwa, enggak, kita semua bisa berubah. Dengan semua karya kita, Bitterloaf, sudah, dan ini untukmu. Ardito,
ngiringin lagi dong, kan sempat duet juga sama Liora sama Tiara. Coba sekarang. Oh iya, sudah. Kamu yang ngiringin ya. Masih ingat kan lagunya? Yang kalau kata I just couldn't save you tonight. Bukan, bukan. Yang sudah. Sudah. Tapi Ardito katanya ada... Yang I just couldn't save you tonight sama aku. Jadi dia bisa main lu. Sama Tiara dulu. Masih ingat lagi. Jadi kamu medley I just couldn't save you tonight, tapi sama Liora langsung sudah. Oke, oke. Ganti lagu. Nanti ntar di verse-nya ini ya. Abis itu, abis sudah, egois, Lesti Kejora. Bisa diem gak lu? Pukul. Lagi bulan puasa nih. Sekarang sama Tiara dulu ya. Kak Ardito dulu yang nyanyi ya. I just couldn't save you tonight. Itu gimana sih? I just couldn't save you tonight. Berat. Masalah audio. Oke, nanti kita lanjut lagi kepada kita di Dahsyat 2000.